wa atubu ilaih innahu huwal ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ananda Purwana, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan kepada adik saudara adik kandung saya yang bernama Karim Kudmiah binti Wawan Supriyatna almarhum dengan mas kawin berupa emas seberat 13 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Karim Kudmiah binti Wawan Supriyatna almarhum dengan mas kawin berupa 13 gram dibayar tunai. Allahumma sholli ala bibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala wa sahbati rasulillah ajma'in amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tujina bihan jaminilah wali wala afati wa taqbila nabiya jami'al hajat utahiruna bihan jamin sayyati wa taqawna bihan laka ala darajati wa tukalluduna bihan sawtariyati min jamil khairati wilayati wa khadamat. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya rafi'al darajat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairum min alf syahri tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'idni rabbi min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Allahumma barik baina Zainab bin al-Karim wa sultan al-adil barakallahu barakatuh khair Zainab bin al-Karim al-Fatiha. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah wa syukur atas izin Allah SWT. Acara yang dinantikan itu akan terdikan pada jam kuburnya pertama kepada saudari Karim. Alhamdulillah ada dapat lancar, mudah-mudahan kelancaran barisan di dalam jam kubur menjadi alamat untuk saudara Purwana dan saudari Karim di dalam tangganya mendapat kelancaran. Oh, no.
tutup Pak Kaka ya. Di sini ada Pak Kaka, Tete. Nanti aturan lainnya, Tete boleh diambil bagian yang ada tisunya, diangkat, Tete A juga diangkat. Nah, diangkat dulu, jangan dulu ditarik ya. Jangan dulu ditarik, liatin dulu ke kamera, kasih foto. Ya dulu, kasih senyuman terbaiknya boleh? Iya, oke. Aturan lainnya, Tete, nanti Tete langsung ditarik sekuat tenaga ya. Siapa yang bagiannya paling gede, insya Allah rezekinya paling gede katanya ya. Nah, nanti pokoknya tarik nafas sedalam-dalamnya, siapin tenaga sebesar-besarnya, begitu pun Tete. Dalam hitungan ketiga langsung tarik bersama-sama. Siap? Oke. Nah, agak saling berhadapan Tete nanti ya. Boleh saling pandang dulu? Saling pandang dulu. Gitu pengantin baru. Siap-siap dalam hitungan. Tarik nafas dulu A, tarik nafas dulu T. Siap. Siapin tenaganya. Dalam hitungan 1 2 3. Alah, si Tete ya yang menang ini. Si Tete yang dapat bagian paling gede. Yang paling bagian paling gede boleh disimpan di sini. Disimpan aja dulu. Nah, di sini. Enggak apa-apa yang kecilnya dipegang aja ya. Iya. Nanti ini bagian yang paling kecil. Kalau kata orang tua zaman dulu mah ini rezeki yang kecilnya. Namun ini bukan berarti harus tidak disyukuri ya. Karena mau kecil maupun besar, rezeki yang telah Allah berikan harus disyukuri ya. Nah, ini cara mensyukurinya bagaimana? Ketika pengantin sudah sah menjadi pasangan suami istri, boleh kata sebuah masa papai sama manis. Susah senang bersama maupun kecil maupun besar, nikmati bareng-bareng. Boleh agak mendekat, tapi agak mendekat. Siap-siap, nanti jangan gitu, nyerang aja ke bapak, nyerangnya ke sebelah sana. Nah, gitu, siap. Ini cara menikmatinya, nikmati bareng-bareng. Sambil baca doa dalam hati, ungkapkan isi hati dan keinginan setelah nanti menikah. Pengen apa bisa di dalam hati sambil ngulik juga nanti. Nikmati secara bersama-sama. Biar tidak padu, AA giginya sebelah kanan, Teteh juga sebelah kanan. Jadi Teteh kepalanya ke sebelah sana, AA kepalanya ke sebelah sini ya. Siap-siap ya. Lihat dulu saling berhadapan, saling patah. Gitu ya, siap-siap untuk menikmati ini bersama-sama. Dalam hitungan 1, 2, 3. Nikmati aja doa, berdoa-doa. Banyak anak kecil gak ya. Teteh pegang. Nah, kayak tadi ya, giginya sebelah sini, Teteh sebelah sini. Oke, siap. Dalam hitungan 1, 2, 3. Oh, Masya Allah, luar biasa. Boleh disimpan lagi ya. Ini kayaknya sebelah sana sudah siap belum sawer ya. Tapi sebelum sawer kita akan adakan prosesi yang terakhir. Ada Teteh boleh turun? Boleh turun? Ya, silakan. Boleh turun. Kita akan melaksanakan prosesi bantayan adat Sunda. Silakan A untuk di sebelah sana. Tete sebelah kiri, A sebelah kanan ya. A di sebelah sini, A di putar. Tete sebelah sana. Ini ada harupat. You know harupat? Ya ini harupat ya. Dipegang A. Boleh agak maju? Nah, biar agak jauh. Nah, kata orang tua zaman dulu ini harupat simbol kejelekan. Simbol, pokoknya simbol yang jelek-jelek aja ya. Sifat jelek dalam diri seseorang ini jangan ada di dalam hati AA ya. Tentunya juga ini dari rupanya juga kecil ya. Tentunya juga ini gampang patah, gampang juga kebakar. Nah, kita sebagai hambanya yang beriman, jangan mudah terpancing emosi, jangan mudah putus asa, karena jangan upami kata Sunda mah ulah kagaduhan sifat getas harupate. Nah, ini kalau misalkan ah tidak percaya, ini gampang kebakar, pegang aja di sini, ditonggengin. Nah, diginiin ah. Nah, Teteh bakar sama Teteh bakar. Coba dinyalain dulu, bisa? Nah, siap, dibakar. Boleh. Sampai kebakar. Tahan. Tuh ya. Boleh Teteh?
Udah panas? Dikasih kendinya? Gak apa-apa. Katanya kendinya dipegang. Ah, masukin, ah. Masukin ke dalam kendi. Masukin aja. Jangan ragu-ragu. Angkat ke atas. Masukin lagi. Masih kebakar ya. Coba angkat lagi. Udah. Coba turunin lagi. Udah basah. Nah, coba angkat lagi ya. Coba dipegang. Dipegang ujungnya. Dipegang ujungnya. Basah enggak? Basah enggak? Basah enggak? Basah dikit. Jadi kalau nanti malam ada yang basah jangan heran ya. Nah, ini kendinya dipegang dulu, nanti patahin bareng-bareng. Tuh, nanti patahin bareng-bareng. Nah, tetep pegang yang sebelah sini, patahin bareng-bareng. Dalam hitungan 1 2 3. Tuh kan, gampang patah ini harupannya. Ditarik teh, ditarik. Sampai patah? Iya. Nanti di lempar ke belakang secara bareng-bareng ya. Siap-siap, dalam hitungan 1 2 3. Dilempar? Iya. Itu artinya apapun masalah ataupun kejelekan jangan diingat-ingat. Yang lalu biarlah berlalu, mantan biarlah berlalu ya. Teh ya. Jangan ingat ke mantan. Nanti yang ingat ke mantan biar kawan-kawan dari GR Entertainment yang nyanyi ingat ke mantan. Teteh mah jangan ya. Nanti ada satu lagi ini. Nah, enggak apa-apa. Ini pegang kendinya. A pegang bawahnya A. Bawahnya teteh atasnya. Boleh nanti dipecahkan secara bersama-sama. Apapun masalahnya jangan sampai tembus ke orang lain, jangan sampai tembus ke orang tua sekalipun, pecahkan, selesaikan bersama-sama. Tentunya juga ini sebagai tanda dilepasnya masalah jan dari kedua mempelai. Tentunya boleh dalam hitungan 1 diangkat A, diangkat bareng-bareng. 2 boleh latihan goyang-goyang. Iya si A jago goyang. Iya siap A. Boleh kurang kenceng A goyangnya. Bareng-bareng kerja sama bareng teteh. Iya. Teteh siap-siap goyang. Kurang kenceng goyangnya. Nah gitu. Siap. Dalam hitungan 1 2 3 pecahin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah pecah. Ini tinggal kepalanya. Teteh boleh dipegang. Ya ditolong si A-nya. Ditolong. Nah. Ya gak mau ditolong A. Gak kayak A. Kayak A. Oke, okay. Boleh teteh dan A tengah merapat, lihat ke kamera, tau bareng-bareng si A fotonya. Nah, pegang sama dua. Nah, berdua. Kita om si A fotonya. Nah, gitu. Nah, toong ayo jomblo, lih itu. Ya, terima kasih acara Huap Lingkung Kabupaten Kota Kakak dan Bantai sudah selesai dilaksanakan. Dan kita akan selesaikan prosesi yang terakhir yaitu sawer pengantin. Dan untuk yang mulutnya sudah siap di sana? Siap. Wah, wow, sudah siap banget ini mah ya. Boleh pengantin mau dibawa ke arah sana aja. Sama pagar ayu boleh diantar. Dan pagar bagus juga. Silakan. Boleh sediain kursi di sebelah sana dua ya. Untuk duduk pengantin. Dan boleh untuk kedua keluarga besar yang ingin ikut serta memeriahkan. Ibu kami tahu itu sejak ketikun hati. Kalengan lambang tak tersen kehidup jimat awaki diuluh jadi sepukuran pawitu mandi hari mempunyai burung baru. Tolong baru kembali, beras berbeas bodas, beras tak bermandi, bodas tak bodas tak pulang, besar keringkan kendi. Junjunan kalbu permata jimat awaki kalebeng ketuanan tegukkan ia hari ini hidup penuntung rahayu pamatri ati kaasmi tanyan can rasa kanyaan. Upah
cerita tali gaib diraksa tiap pengdua. Amin ya Allah terbaik alami uji gusti dan tayungan. Tanggela ada teh biasa berdiri ke pengantinnya Allah pengantinnya siap ya pengantinnya ayo dipengar. Boleh ditutup, Boleh ditutup, Bapak? Iya, boleh ditutup. Siap-siap. Teteh, merapat, merapat. Siap-siap, nanti lemparkan secara bersama-sama. Dalam hitungan, 1, 2, 3. Uur, awur, sawer nadi, awur, awur. Uur, awur, sawer nadi, awur. Awur, awur, sawena di awur, awur. Awur, awur, beasna di awur, awur. Ayak kene, mama sok, ayak kene. Sok, tertib, ya. Siap, ayak kene, sur, yuk. Sur, insya Allah. Ayak kanyut, sur nantinya. Buka kanyut nawar ya sok mana jalurkeun saura teh anu kenging koin nya anu kenging koin lumayan ye kanggo parkir seur kene nah alhamdulillah buhur aur sawerna di aur 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 sawerna di aur aur aya door prize sawerna teh sareng di Mama Hajat ya aya paket umroh nya ka tanah suci insyaallah atau mau bebas pada tawaf lagi sabarana terus kali asal tong dicarekan ku polisi ya insyaallah lumayan ya ngajejegan alhamdulillah kali tangser nah rupiah nu disawerkeun ku Mama Hajat oge tawaf besa ngiring bagea dina waktos anu ayeuna aya kene mama atau saya alhamdulillahirabbil alamin atur nuhun mama iya mudah-mudahan anu rupiah nu parantos disawerkeun sing kenging balasan ti Allah Subhanahu wa taala kudu langkung utami amin ya Allah ya rabbal alamin alhamdulillahirabbil alamin eta parantosan ka sadayana anu kenging poin anu aya tulisanana 500 ya sumangga alhamdulillah. Oke, Kak Bapak Ibu anu kenging koin anu lebetna tulisan 1000 nya. Aya tulisan 1 0 3 nya alhamdulillah oke. Okay. Thank you.
Thank you.